juga di subscribe. Canda subscribe. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan buat tutorial lagi guys ya. Kali ini saya pakai lagu DJ What It Fit Harmony guys ya. Untuk contoh videonya ada di awal tadi. Oke, di sini saya sudah masuk di aplikasi Alik Motionnya dan sudah menambahkan satu buah lagu beserta detik beat ya guys ya. Untuk bahan jeda-jedanya sudah saya siapkan di pin kolom komentar di bawah. Dan jika beatnya ini salah kan bisa perbaiki sendiri guys ya. Oke, langsung kita mulai. Di sini langsung kalian ke detik awal ya. Kita tambahkan satu buah foto. Caranya tap icon plus, pilih media, dan kita tambahkan satu buah foto. Lalu kita panjangi fotonya ini sampai ke detik 09.10. Klik ini. Setelah itu di sini kita tambahkan efek ya guys ya. Klik fotonya ke efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek ubin di distorsi. Ubin atau tiles, pilih pengaturan standar. Dan di sini kita aktifkan mirrornya. Kita kembali, tambahkan lagi efek, tambahkan efek ombang-ambing di move transform. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian sudut, ubah menjadi 90. Masuk ke bagian frekuensi, kita ubah menjadi 1,00 Hz. Masuk ke bagian magnitude, nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Kasih keyframe di awal, kita ubah di awal itu menjadi 150. Di tengah-tengahnya kita masuk ke kurva, pilih kurva yang nomor 3, tarik setengah seperti ini. Jika sudah, kita kembali, tambahkan lagi efek di move transform yang namanya itu ayun atau swing guys ya. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian frekuensi, kita ubah menjadi 1. Masuk ke sudut 1, kita ubah 0,0 derajat di akhir. Dan di awal kasih keyframe, kita ubah menjadi min 2,0. Setelah itu masuk ke bagian sudut, kita 0,0 derajatkan dulu juga ya guys ya. Kasih keyframe di akhir. Di awal kita ubah menjadi min positif 2. Oke. Jika sudah, di sini kita kembali tambahkan lagi efek di blur yang namanya itu linear streak. Pilih pengaturan standar. Di sini kita matikan dulu matanya guys ya. Kita kasih keyframe di awal, lalu di detik 1 kita kasih keyframe, kita ubah menjadi 0. Kembali tambahkan lagi efek. Tambahkan efek buram gerak di blur. Pilih pengaturan standar. Dan tambahkan efek yang terakhir di move transform yang namanya pemindahan acak. Pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk ke bagian detik 8.15 ya. Kasih keyframe, kita nolkan. Lalu di akhir sini kasih keyframe, kita ubah menjadi 200. Setelah itu masuk ke bagian evolution, kasih keyframe di detik 8.15. Lalu di akhir kita ubah menjadi 1. Masuk ke bagian seed, kasih keyframe di sini, kasih keyframe di akhir, kita ubah menjadi 1. Masuk ke bagian scatter, kita ubah scatternya menjadi 100%. Setelah itu kita kembali, kita masuk ke bagian move transform guys ya. Klik fotonya ke move transform, pilih nomor 3. Di detik ini, bentar. Di detik 1.15 di sini kita kasih keyframe ya. Lalu di awal kasih keyframe, kita maju sedikit menjadi 1.400. Setelah itu jadi gini deh guys, saya turun gitu. Kita kasih kurvanya itu setengah. Oke, setelah itu kita kembali, kita aktifkan lagi linear streaknya. Oke, gitu guys ya. Oke guys, setelah di sini sudah selesaikan buat. Sekarang kita masuk ke detik berikutnya, ke detik 09.10. Kita tambahkan foto berikutnya. Tap icon plus, pilih media, dan kita tambahkan foto berikutnya.
Selanjutnya fotonya ini kita panjangi ya sampai ke detik ini 10.23. Lalu kita ke move transform pilih nomor 3. Di awal kasih keyframe dan di akhir kita kasih keyframe. Setelah itu di detik 09.20 kasih keyframe kita ubah menjadi 1300. Dan juga di detik 10.13 kita ubah menjadi 1300. Di tengah-tengahnya kita masuk ke kurva, pilih kurva nomor 3, tarik setengah seperti ini. Dan di sini juga kita kurva nomor 3, tarik setengah seperti ini. Oke, sudah kita kembali. Setelah itu kita potong di setiap bitnya. Lalu di detik 09.20 kita balik secara horizontal. Dan juga di detik 10.07 kita balik secara horizontal. Kita tambahkan lagi foto berikutnya. Ini sampai ke detik, ntar. Sampai ke detik 12.06. Lalu di sini kita potongnya aja di setiap bitnya. Lalu kita ke detik 11.04 kita balik secara horizontal. Setelah itu ke detik 11.19 kalian balik secara horizontal. Kita tambahkan lagi foto berikutnya. Setelah itu di sini kita panjangi sampai ke detik 13.19. Untuk di sini kita ke move transform pilih nomor 3 ya. Kasih keyframe di awal. Ntar ya, kita maju sedikit. Lalu di akhir kita kasih keyframe. Untuk di detik 12.16 kasih keyframe kita ubah menjadi 1300. Dan di sini juga ya, di detik 13.09 kita ubah menjadi 1300. Di tengah-tengahnya kita masuk ke kurva, pilih kurva nomor 3, tarik setengah seperti ini. Dan di sini kita kasih kurva nomor 3, tarik setengah seperti ini. Jika sudah kita kembali. Kita masuk ke nomor 2 ya. Kita kasih keyframe di awal dan di akhir. Lalu di detik 12.16 ya, keyframe kita ubah menjadi -8. Dan di sini juga kita ubah menjadi -8. Setelah itu di tengahnya masuk ke kurva, pilih kurva nomor 3, tarik setengah seperti ini. Dan di sini kita kasih kurva nomor 3, tarik setengah seperti ini. Oke, setelah itu kita potongi di setiap bitnya. Dan jangan lupa kalian balik secara horizontal guys ya, di detik 12.16. Setelah itu di detik 13.03 balik secara horizontal. Setelah itu kita tambahkan lagi foto yang terakhir sampai ke detik 15.07. Kita buat seperti tadi guys ya, bentar. Kita ke move transform pilih nomor 3, di awal kasih keyframe, di akhir kasih keyframe. Di sini kita maju sedikit ya. Lalu di sini kita ubah menjadi 1300 dan 1300 di sini. Oke, setelah itu kurvanya sama ya. Nomor 3 tarik setengah seperti ini. Dan di sini nomor 3 tarik setengah seperti ini. Setelah itu kita kembali ke nomor 2 ya. Kasih keyframe di awal dan keyframe di akhir. Untuk di sini kasih keyframe kita balas menjadi positif 8. Dan di sini juga positif 8. Setelah itu masuk di tengahnya, masuk ke kurva nomor 3 setengah. Lalu di sini juga kita pilih kurva nomor 3 buat setengah seperti ini. Setelah itu kita kembali dan kita potongi di setiap bitnya. Oke, jika sudah di sini kita balik secara horizontal dulu guys ya. Oke. Kita balik. Jika sudah, sekarang kita tambahkan efek ya guys ya. Kita ke foto yang awal, bentar. Di sini kita klik fotonya ke efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek ubi di tengah sini ada, klik aja. Kita aktifkan mirrornya. Setelah itu kita kembali, tambahkan lagi efek. Tambahkan efek ombang-ambing di tengah sini ada, klik aja. Kita masuk ke bagian sudut ya, ubah menjadi 90. 90 kasih keyframe di awal. Lalu di akhir kasih keyframe kita ubah menjadi -90.
Masuk ke bagian frekuensi, kita ubah menjadi 50. Masuk ke bagian magnitude, nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Lalu di awal kasih keyframe, kita ubah di awal menjadi 60. Setelah itu kita kembali, tambahkan lagi efek. Kita tambahkan efek buram gerak. Dan tambahkan lagi efek papar atau gamma di tengah sini. Ada klik aja ya guys ya. Setelah itu kita masuk ke bagian exposure ya. Kita kasih keyframe di akhir dulu. Lalu di awal kasih keyframe, kita ubah menjadi 1 di awal. Di tengahnya masuk ke kurva, pilih kurva nomor 3, tarik ke atas seperti ini. Jika sudah, kita kembali dan kita salin efek ini guys ya. Kita salin dan kita tempel efeknya di foto berikutnya. Bentar, belum disalin pak guys ya. Kita tempel di sini. Oke, kita langsung tempel lagi guys ya, sudah mantap. Kita tempel di sini di foto ya. Oke, jika sudah, di sini kita masuk ke foto yang ini ya. Kita tempel, kita ke efek ombang-ambing ya. Di sini kita hapus keyframe di awal yang positif 90 ini kita hapus. Jadi kita tinggal minus 90. Kita masuk ke bagian frekuensi, ubah menjadi 40. Masuk ke bagian magnitude yang di awal ini kita ubah menjadi 100. Kita geser ke kiri dan kurvanya kita ubah setengah seperti ini. Setelah itu kita kembali, tambahkan lagi efek yaitu di distorsi yang namanya remas atau squeeze. Pilih pengaturan standar. Di sini kita ubah menjadi -0.05 di awal dan di akhir. Di tengah sini bentar. Di akhir di tengah sini kita kasih keyframe, kita nolkan. Setelah itu kita masuk di tengahnya, masuk ke kurva, pilih kurva nomor 4. Dan di sini juga kita kurva yang nomor 4. Kita kembali, kita salin lagi efeknya dan kita tempel efeknya tuh di foto ini. Oke, di sini kita tempel. Sangat simple guys ya. Ini saya akan pasti akan bisa buatnya. Dan bagi kalian mau request tutorial, kalian bisa komen chat aja di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi efek di sini ya. Di detik 0.10 kita tambahkan efek satu lagi di gambar tepi ya. Yang namanya itu glow scan, pilih pengaturan standar. Di sini kita masuk bagian threshold ya. Kita nolkan dulu, kasih keyframe di akhir. Di awal kita ubah menjadi 1. Coba. Di sini kita masuk ke bagian radiusnya, kita ubah menjadi 15. Dan untuk smoothing-nya kita ubah menjadi 0.8. Masuk ke threshold lagi, kita kasih kurva nomor 3. Nggak usah kasih kurva guys ya, terlalu apa. Jadi kita hapus aja kurva dulu. Kita coba lagi. Oke, di sini kita salin efek glow scan aja. Bentar. Untuk smoothing tadi ini kita kecilkan aja guys ya, menjadi 0.05. Setelah itu kita salin dan kita tempel itu di sini di setiap awalan foto. Pertukaran foto gitu guys ya. Dan di sini. Oke, kita cek dulu. Oke, jika semua sudah, kalian tempel dan langsung kalian simpan videonya guys ya. Sebelum kita simpan, kita lihat dulu hasilnya seperti ini.
Oke, kita simpan, klik tanda panah di pojok kanan atas. Kita pilih video dan kita ekspor di bawah sini. Oke, thanks for watching. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.